Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin ajak para masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Kapolres juga menghimbau agar dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hal tersebut dikatakan Kapolres dalam silaturahmi dengan unsur FKPD Kabupaten Langkat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda se-Kabupaten Langkat di lapangan futsal Baradaksa Polres Langkat, Sumatera Utara. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak seluruh bentuk hoaks, isu sara dan ujaran kebencian. Hadir dalam acara ini Sekda Langkat, mewakili Dandim 0203 Langkat, Ketua KPU Langkat, Ketua Panwasli, MUI dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam sambutannya Sekda Langkat Indra Salahuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian acara ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap dan ikrar bersama. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.